tentang konsep revitalisasi kontainer kita. Nah, sehingga insya Allah tidak ada lagi kontainer yang tidak aktif. Karena kalau dia tidak aktif, saya kira cuma orang yang kena fitnah. Ternyata kontainer juga bisa kena fitnah. Paling enak difitnah ini kontainer. Saya kira cuma orang yang difitnah, ternyata kontainer juga suka terkena fitnah. Saya ingin melayani sepanjang waktu menjadi bagian semangat kita. Dan intinya adalah penanggung jawabnya adalah lurah di kecamatan tentunya Pak Camat, operasi penanggung jawab operasional adalah seklur, dan operatornya adalah ada LPM, ada RT RW dan semua tokoh-tokoh masyarakat. Kita harus belajar dari banyak hal, termasuk memanfaatkan. Nah, tentunya ada beberapa kontainer yang lokasinya tidak terlalu bagus. Cari itu, yang ada di pinggir jalan, tidak mungkin ada kegiatan. Seperti itu, teman-teman sekalian. Tadinya ada 41 pelayanan, tapi setelah kami diskusi dengan Dinas Kesehatan, posyandu tidak terlalu layak di sini, karena banyaknya kegiatan yang lain. Sehingga posyandu kami tinggalkan, sisa 40 pelayanan publik.